Okey, kalau kita tengok ada segelintir orang ni yang dia tak berapa suka terhadap pemakaian busana, dan bila ada peluang nak kritik, dia nak kritik. Mungkin dia bukan bangsa Melayu. Itu kita tak boleh nak salahkan lah. Sebab dia bukan datang daripada jati diri orang Melayu. So, logik lah kalau dia tak suka pun pemakaian. Tapi kalau orang Melayu tu sendiri yang tak suka pada pemakaian tradisional kita sendiri, muka Melayu berjiwa Inggeris. Itu sayang sekali lah. Mungkin pertama dari segi didikan. Yang kedua, mungkin dari segi persekitaran dia dibesarkan. Mungkin bukan orang kata kawasan kampung, mungkin di kawasan bandar. Eh, bila kasut bandang ni besarlah, stylo mailo kan. Apa barang pakai, baju pesok Kedah, seluar tiga suku kan, nak bertanjak bagai. Jadi banyak benda-benda yang macam tu. Mungkin faktor cara dibesarkan, faktor pendidikan kan. Mungkin belajar kat luar negara, overseas dah berapa tahun lah kan. Tiba-tiba balik main nak kena pakai lagu ni, dia rasa pelik. Tapi itulah hakikat dia. Kalau kita tengok dari segi, okey, nak pergi temu duga boleh pula. Kut, tai, apa bagai semua, vase lah. Kan? Macam nak raya pun ni semua mengarut je, cik. Mau pakai kurta lah apalah kan, mau pakai baju Melayu yang jenis tak ada pesak lah apa, apa tak rasa rimai pula. Itu semua benda bermain di sini. Bila di minda ni dah set memang negatif, aku tak mau, memang itulah yang akan menjadi. Tapi kalau dia buka minda dia, dia berfikiran secara positif, dia ada sayang ke bangsa dia, jati diri dia kuat kan, dia fikir anak cucu cicit dia yang kedepan-kedepan ni. Jangan sampai satu tahap dah generasi ke depan ni, cangkui pun tak kenal kena pergi tengok kat muzium. Memang memalukan. Jangan jadi sampai macam tu. Kalau kita nak sembang kesesuaian suhu, orang Asia ni, dia memang tak ada hal punya panas. Tengoklah kita sawit, bendang, getah kan. Memang faktor cuaca kita dah memang macam ni. Kita tak ada lah panas sangat. Tak ada lah musim hujan sangat. Katulistiwa ni dia tengah-tengah. So kalau bab nak timbulkan isu pasal suhu dengan pemakaian ni, sebenarnya bukan. Lainlah kita ni memang duduk kawasan macam contoh Afrika lah, memang panas sana, tu lain cerita lah. Satu lagi sekarang dah moden. Material kain sekarang ni nampak macam wih panas, tapi sebenarnya tak. Dia nipis, sejuk. Lepas tu kalau kata nak rimas pun okey. Kata contoh dia kata bersamping ni merimaskan kan. Samping sekarang ni pun dah banyak. Ada yang instant. Lepas tu ada yang jenis batik viral lah apa. Semua jenis nipis melayang. Tak ada masalah punya pakai. Kalau kita faham falsafah pemakaian samping pun, sebenarnya samping ni dia nak menutup aib. Kita tutup pada bahagian depan, kita tutup pada bahagian belakang. Nak semayang pergi mana-mana pun kalau tak ada sejadah. Dahlah ramai endemik macam ni, walaupun dah endemik kan. Kan kena bawa sejadah. Kalau terlupa, ni lah sejadah dah. Ni orang Melayu dulu pakai. Selain untuk menutup aib.